Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini izin yang lain kiri kanan Bu, mohon jangan di sini Bu. Baik, di sana penutup share kan. Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh merampungkan perbaikan 12 unit kamar ruang outbreak pinere atau ruang penyakit infeksi new emerging dan re-emerging di bagian belakang Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Gedung Lama. Ruang ini merupakan tambahan bagi penanganan untuk pasien yang terserang COVID-19. Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, Dr. Azharuddin, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah menyediakan 6 unit ruang RICU untuk menangani pasien COVID-19 dan kini menambah lagi fasilitasnya sebanyak 12 unit. Ruang pinere akan digunakan untuk penanganan pasien skala di bawah intensif dengan isolasi. Ruang ini juga dilengkapi dengan ruang monitor yang menggunakan kamera CCTV sehingga petugas bisa memonitor pasien melalui layar monitor televisi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita siap 12 ruang isolasi baru untuk menangani COVID-19 di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Dalam tinjauannya, pelaksana tugas Gubernur Aceh juga memberi apresiasi tinggi kepada para pejuang kesehatan ini dengan terus memberi semangat dan motivasi. Diharapkan ruang outbreak pinere ini juga akan menjadi ruang permanen sebagai ruang isolasi untuk penanganan penyakit menular dan berbahaya di waktu yang akan datang. Tapi dalam konteks ini, kita sebagaimana laporan Pak Direktur tadi, kedepannya akan menyediakan ruang isolasi yang standar, tapi yang permanen. Jadi tidak lagi nanti kalau ada wabah kita sporadis, kita kaget, kita melakukan hal-hal yang tidak terencana. PLT Gubernur Aceh juga mengimbau agar masyarakat mengikuti protokol, protap, dan aturan serta maklumat yang telah dikeluarkan pemerintah agar warga terhindar dari virus corona. Tim Liputan Aceh melaporkan.